Paulo Gali Freitas kembali membuat decak kagum pecinta sepak bola Indonesia dengan permainan cantiknya. Menjamu Bali United pada lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-11, PSIS Semarang mendominasi jalannya pertandingan. Bermain dengan kekuatan full team, Mahesa Jenar berhasil lebih dulu membuka keran gol lewat Carlos Fortes di menit ke-25 yang bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, giliran Gali Freitas unjuk gigih lewat gol spektakulernya pada menit ke-50. Gol Gali seakan-akan menipu banyak pasang mata apabila dilihat secara sepintas. Pasalnya, gol tersebut dicetak oleh Gali dalam posisi yang sangat sulit. Bahkan komentator pun dibuat terdiam dan tidak percaya. Gol Gali Freitas bisa saja dinobatkan sebagai gol terbaik Liga 1 Indonesia 2023-2024. Ada kesamaan antara gol Gali Freitas dengan gol pemain asal Brasil, Maicon, pada Piala Dunia 2010 kontra Korea Utara.